Halo guys, balik lagi di Egis. Karena hari ini harus di rumah aja, sekarang mau masak-masak dulu guys. Bikin mie carbonara. Nih, mau bikin apa? Bikin mie carbonara. Carbonara katanya. Barang-barangnya yang ada di rumah aja. Semuanya pada di rumah aja ya. Hati-hati, harus pakai masker. Keluar. Jaga kesehatan juga, banyak olahraga supaya imun tubuh kita kuat ya. Yuk kita lihat dalam cara memasaknya. Nah sekarang masukin dulu pasta, karena ada sisa pasta dulu. Jadi pakai ini, harusnya mie aja tapi karena ada ini ya udah ditambahin. Pakai mie-nya, mie ayam bawang bisa, soto bisa, apapun bisa. Ini ibu negaraku. Terus ini nunggu berapa menit? Sampai lembek. Masukin dulu ini, soalnya kan keras. Nanti nyusul ini. Nah ini pada ngejagain tuh, jagain iu. Tuh pada ngejagain iu. Hei. Yuk. Dari ting 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 ting. Nah, tahap selanjutnya ini dulu guys, masukin dulu mie direbus guys supaya lembek. Karena kan ini keras, kan direbus dulu guys biar lembek. Bebek. Paling nunggu 3 menit biar lembek. Saring dulu guys biar airnya ke bawah. Nah guys, karena saringannya kurang dilihat, lebih baik yang nyari yang lebih bagus ya guys saringannya, karena saya mah ada apa atuh di rumah aja seadanya. Nah sekarang keringin dulu supaya airnya tidak menyerap. Nah masukin apa itu teh? Mentega sama bawang putih. Bawang putih terus. Jadi tumis kayak gini. Masukin sampai kering. Susunya semua. Harusnya pakai terigu biar lebih abdol. Enggak abdol. Yuk, sekarang masukin apa lagi? Ini kan udah wangi. Wow, segit. Udah. Kita masukin susu. Segit, dud. Apaan sih? Tuh, susunya jadi warna kuning, guys. Mana tadi telurnya, orang pakai kuning telur aja. Di sini di kulkas, Ed. Telurnya dikocok aja. Iya. Oh. Pakai alternatif karena enggak ada terigu, jadi pakai telur. Telur kuning doang terus. Sebenarnya mau kocok. Harus ayaan berarti. Sudah punya. Kata waya buru. Ini kocok enggak? Iya. Baik. Emang kocok kuning. Si hidung. Kalau hidung aku peras ya. Hitam gimana maksudnya? Hitam aja gitu. Semuanya aja. Jadi emang sebenarnya udah oh, jadi semua. Gitu. Semua guys. No. Nah, semua. Oke okay, guys. Oh, tadi mau kuningnya aja tadi. Kuningnya. Ya. Bok-boknya tuh yang cantik kelihatannya. Mau pupuk modern gitu. Jadi enggak cantik deh. Iya.
itu hitam juga segimana gitu. Apa sih yang hitam orang lain? Nah. Ya udah tuh, emang kenapa sih lagernya rasanya bodo amat? Mana bumbunya? Baik, kemana? Iya, Pak. Oh, mau iya. Kira dinginnya. Pas udah dimasukin. Bumbu apa itu? Bumbu minyak. Bumbu minyak masukin. Lupa anjir. Biarin aja dituangin dulu aja. Nah, ini buat apa? Kornet. Kornetnya semua. Kenapa harus banyak? Biar terasa. Nah, nanti masukin. Aduh, ada batu gurinda. Maaf ya guys, ada batu gurinda. Nah, ini ada kornet. Nanti masak ke sini. Pakai pisau aja tuh. Udah ke sini. Nanti ke sini masukin. Cuma ini. Buat apa kalau mau disenangin? Beda sehari langsung habis internetnya. Tuh guys, lihat ada satu-satu dulu, main dulu ini dulu. Masukin keju. Udah segini saja. Nah, ini nungguin dulu mateng guys. Sebenarnya teflon nggak boleh. Kalau pakai teflon jangan yang besi ya guys. Nah, udah itu. Cek dulu ya guys. Iya kan guys. Sekarang masukin. Butuh tuh. Lok-loknya yang cantik dong. Untungnya 3 dong. Banyak banget ini. Mungkin prediksi aku selalu salah. Nih. Kan kalau di atas ini kayak pedas pakai aida atau pakai cengkeh atau pakai saus apa nama etawa lah. Wow. Ya terlalu banyak nanti. Lada. Kalau yang suka pedas mau banyakin segimana pun juga sok aja ya. Gimana selera? Kenapa anda ketawa? Deketin. Ih, enggak benar ih. Udah. Ininya udah. Cobain. Nah, guys, ini udah jadi makanannya. Yang dalam pembahasan di Pak Martin Wasili, dukung gerakan Indonesia.
Udah ya guys, mau makan dulu. Nah terus nanti jangan lupa like and subscribe di bawah ini ya guys. Thank you. Nah guys, sekarang mau bikin apa? Dalgona kopi. Dalgona kopi katanya guys. Nah, masukin dulu Nescafe. Gulanya juga 4. Nih. Tuh. Terus masukin gula. Air panasnya juga 4. Di kocak kocak kocak. Ini emang harus gitu dulu. Terus air panasnya 4 sendok. Cuci dulu atau bersihin ya, bersih ya udah yuk. Nah udah ini dikocok pakai sendok. Dikocok pakai sendok boleh, kalau kalian yang malas kayak kita pakai mixer aja guys. Kijiwe iya nama iya satu aja. Nah guys sudah pintu kenalan. Cok keluarin apanya? Nggak bisa dipencet gitu? Apanya? Ininya? Cok keluarin, kan ada buat pencet tadi. Sudah dipencet. Itu karena. Sekarang udah dimasukin susu. Itu udah gede, nanti juga kedengeran. Wow. Yang benar tuh jangan urat red. Ke itu pinggirin tuh. Karena gak ada es batu jadi didinginin aja. Kalau kalian susunya lebih dingin ya pokoknya. B minta sendok. Ngambang. Tentu. Kenapa? Tuh kecil. Keluar tuh setan. Kayak es krim guys. Gak jadi guys. Nanti mau diletakkan deh gini gak? Ini foto supaya ini. Oh jadi spoci.